di sini saya melepaskan master kopling Chanel ya. Master kopling Chanel booster punyaan Fuxu. Jadi kita menggantikan karetnya. Karena karetnya ini ada kebocoran. Jadi kita tidak usah melepaskan keseluruhan booster, kita cukup melepaskan yang ujungnya aja ya, tempatnya karet seal kopling ini. Kita lepas di sininya. Nah, seperti ini. Kita tinggal ini. Cara untuk menggantikan karetnya, kita harus tahu cara memasukkan pistonnya ya. Jadi kalau kita salah memasukkan, akibatnya jadi rusak karetnya. Jadi kita kalau memasukkan harus lewat belakang sini ya, yang ada dratnya ini. Ya, kita masuk. Kalau dipaksa akhirnya rusak. Ini cukup mudah, kita masukkan lewat putar seperti ini kan terlihat. Kita masukkan masuk sendiri. Cukup mudah kan? Kita tinggal karet booster kopling Victor. Terima kasih.